bersama kami dalam webinar CNBC Indonesia bekerja sama bersama dengan uh, Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan vokasi menerpa Eropa tema kita hari ini dan kita sudah sampai di penghujung acara makanya saatnya kita mendengarkan statement dari masing-masing atase -masing, uh, kemudian juga para narasumber seperti apakah kira-kira plan ke depan begitu yang disiapkan untuk uh, para vokasi kita menghadapi tantangan secara global begitu walaupun menerpa Eropa tapi menghadapi tantangan secara global jadi lebih luas lagi ya. Yang pertama ke Pak Amat Saufi terlebih dahulu, Bapak Amat Saufi selaku Direktur Mitras Dudi mungkin seperti apa closing statementnya nih dalam pertemuan dan duduk bersama kita hari ini. Silakan Pak Saufi. Silakan Pak Sufi. Oke, tampaknya Pak Sofi agak sedikit tidak mendengar begitu ya suara. Mungkin kita mungkin bisa di unmute dulu tidak jangan di mute. Seperti apa Pak Sofi? Uh, Oke. Mbak Maria, bisa diulangi sekali lagi? Uh, Oke. Okay. Kita minta bisa? closing statement ya, Pak Sofi. Uh, closing statementnya dalam oh, pertemuan baik. dan duduk bersama kita singkat saja seperti apa? Oke. Oh. Pak Maria, terima kasih banyak. Jadi, pada kesempatan sore atau malam hari ini, waktu Indonesia dan pagi hari, waktu Eropa, ini ada kesempatan yang luar biasa baik bagi kami, terutama yang sedang mengelola kepercayaan dari Mas Menteri dan dari Pak Dirjen. Bagaimana vokasi ini kita tuntun bersama atau kita bangun bersama? Kita sudah mendapat masukan dari empat uh, atas pendidikan Eropa yang luar biasa. Ada kesempatan, ada ekosistem, ada uh, praktik baik yang ada di negara mereka yang akan kita serap. Dan yang menonton pada malam hari ini kan tidak hanya bapak-bapak uh, kita, yang menonton ada adik-adik saya, anak-anak saya yang sedang SMP. Yang akan melanjutkan ke SMK, saya sangat berharap bahwa SMK bukan lagi lembaga pendidikan yang bisa kalian pandang sebelah mata. SMK bisa menjanjikan masa depan yang lebih baik. Insya Allah, kita mempersiapkan yang terbaik untuk SMK. Kami akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kami siapkan, kemudian bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak-pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk kebaikan SMK tersebut. Terima kasih, Mbak Maria. Terima kasih. Untuk uh, Pak Sofi, Direktur Mitra Dudi sudah memberikan closing statement selanjutnya. Pak Din Wahid, atas sedikit di KBRI dan hak Belanda, seperti apa, Pak? Silakan. Terima kasih, Mbak Maria. Uh, saya kira ini adalah tantangan yang besar bagi uh, dunia pendidikan vokasi, baik di Direktorat uh, Pendidikan Vokasi maupun juga di sekolah-sekolah. Kalau di sini misalnya sekedar uh, sekedar uh, apa, informasi bahwa pendidikan vokasi memang sudah dirancang dari awal. Dari begitu anak siswa selesai SD, terus kemudian dipantau betul. ininya apa kecakapannya, terus kemudian kemampuannya, dan itu kemudian tidak semuanya apa ya, tidak semua lulusan SD itu misalnya masuk ke SMP, SMA, tapi sudah jelas ke vokasi gitu. Nah, uh -huh. saya kira di Indonesia juga harus bisa seperti itu. Jadi, ini tantangan buat kita semua, bahwa untuk tidak apa ya, kalau tadi disebut misalnya. Uh, pendidikan vokasi sekolah vokasi di Indonesia itu menjadi kelas uh, uh, dipandang seperti kelas 2 maka saya kira kita harus menghilangkan stigma ini gitu ya. bahwa dunia vokasi pendidikan vokasi itu menjadi yang terbaik di uh, negeri kita baik lanjut Pak Arif Rahman atas sedikuti KBRI London Inggris closing statement Anda baik uh... Saya kira uh, pendidikan vokasi di luar negeri seperti di Inggris, di Jerman, di uh, Paris dan sebagainya ini dalam menu-menu di luar yang barangkali bisa dilirik, bisa dicicipi ya. Tetapi saya kira sekali lagi yang lebih penting adalah bagaimana mencicipi, kemudian menikmati dan bisa membuatnya ini kita sesuaikan dengan identitas nasional kita. Bagaimanapun nasionalisme tetap harus berpemegang peran di dalam uh, pembentukan uh, para calon-calon pemimpin masa depan dari Fokus Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Arif Dan selanjutnya saya mau ke uh, Berlin. Kami persilakan Pak Ardi Marwan atau Sedik Putih Berlin. Jerman, closing statement Anda. Terima kasih Mbak Maria. Uh, yang pertama adalah, kalau tadi di awal saya bicara tentang cost effectiveness ketika kita merekrut tenaga kerja melalui melalui uh, sistem magang, saya juga ingin menyampaikan cost effectiveness dari sisi mengirim uh, Calon dari mahasiswa atau calon siswa yang akan sekolah ke luar negeri, Jerman, eh, kalau kita mengirim eh, mahasiswa, itu biayanya jauh lebih murah. Satu orang ke Amerika bisa bisa untuk 5-10 orang ke Jerman, itu yang pertama. Dan saya sudah komunikasi dengan mahasiswa di sini, mereka itu dengan angka 500-800 euro per bulan itu cukup untuk hidup. Cukup hmm. untuk hidup, dan itu sangat murah. 2 juta, Mbak, kurang dari 10 juta, bahkan per bulan, tanpa eh, biaya pendidikan. Yang pertama, yang kedua eh, tahun depan akan ditandatangani akan eh, MOU eh, di Hannover Messe tahun 2021 antara Presiden kita Pak Jokowi dengan eh, eh, Jerman. Dan salah satu muatan di dimaksud adalah eh, vokasi. Jadi saya berharap mimpi Pak Dubes dan kami, ya tim di KBR Berlin berdirinya Givi, itu bisa terwujud menurut di tahun depan. Mendukungan dari Pak Wikan dan timnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak dan Last but not least, ada Pak Warsito atas sedikit di Paris, Perancis. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Maria. Pertama, saya menyampaikan apresiasi atas inisiasi tentunya apa kegiatan webinar ini. Kemudian yang kedua, pada dasarnya kami di Perancis tentu sangat siap untuk mendukung program-program yang tadi dicanangkan dan juga apa nanti kita lakukan bersama. Kemudian terakhir bahwa Prancis saya memiliki kekhasan-kekhasan yang unik yang tentu menjadi best practice di Indonesia misalkan tentang dunia modelnya, kemudian desainnya dan seterusnya. Dan jangan lupa tadi juga sudah disinggung nanti kalau kuliah atau sekolah di Prancis bisa nonton sepak bola ini sebagaimana disampaikan Pak Wigan tadi yang terkenal dengan sepak bolanya. Saya kira itu terima kasih Mbak Maria dan semua semoga semangat teman-teman yang masih di SMK yang juga kuliah di uh, Politeknik mudah-mudahan anda adalah calon wirausahawan calon pemimpin masa depan saya kira itu uh, terima kasih mbak Maria Terima kasih luar biasa sekali uh, gambaran closing statement yang juga sudah disampaikan oleh apa uh, Mas Saufi kemudian juga uh, Pak Din Wahid kemudian Pak Ari Rohman dan juga Pak Ardi Marwan serta Pak uh, Warsito begitu ya. Boleh kirimkan kami virtual applause Pak dari jauh masing-masing dan juga uh, kita bisa sama-sama uh, menjawab tantangan global begitu ya. Lulusan vokasi Indonesia menjawab tantangan global ke depannya. Salam buat saudara-saudara dan juga Pak Wikan. Pastinya terima kasih Pak Wikan ya selaku Dirjen Pendidikan Vokasi uh, Kemendikbud RI juga sudah memberikan keynote speech Pak. juga sudah memberikan kesempatan untuk berdialog sedikit Pak, ada yang ingin disampaikan sedikit? Saya cuma ingin berterima kasih, Mbak, ke semua Bapak-bapak di ini, ke Pak Dino Wahid Dangquel, uh, well. ke Pak Ardi Marwan dan Dangkesen, ke Pak Warsito Bonjoa, ke Pak Arif thank you very much ke Pak Salvi karena sekarang saya orang Jogja tapi baru di Bandung jalan roadnya ke Bandung haturnuhon sampurasen Jalak, <laughs> let's, let's just do it let's just do it do it together dream big but start small but do it consistently jadi just do it nggak usah kebanyakan mikir tapi dream big start small Baik, terima kasih sekali lagi Virtual Pass. Just do it, begitu ya. Jangan kebanyakan mikir, just do it. Terima kasih atas kebersamaan yang juga Bapak-Bapak sekalian. Salam buat teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Jerman, Belanda, di Inggris, ya dan juga ada di Prancis begitu ya. Salam, sehat-sehat selalu di sana. Dan demikianlah kebersamaan kita pada hari ini dalam webinar CNBC Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI yang bertema Vokasi Siap Menerpa Eropa. Saya Maria Katarina, pamit undur diri, saya moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya dan sampai jumpa di webinar CNBC Indonesia berikutnya dengan topik dari narasumber yang tidak kalah menarik ya. Saya juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit stay safe, stay healthy. Sampai jumpa CNBC Indonesia Beyond Business.